Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya, channelnya Rudy Gavi. Oke guys, kali ini saya bermain duo ya guys, PS duo, dan ketemu musuh atau bertemu dengan teman saya ini guys, lumayan lincah ya. Bukan lumayan sih, dia ngambil posisi atau apa ya guys, posisi yang bagus gitu guys, supaya tidak kena tembakan dari musuh. Itu yang baju oranye itu saya deh guys, yang baju oranye saya, karena saya mainnya ya main hantam-hantam aja ya, enggak mikir mati atau tadanya ya, hantam-hantam gitu guys, terobos aja ah gitu kata saya guys. Tapi apa, mati tuh guys. Dia apa ya, dia ngambil posisinya bagus, dia apa ya, berpikirnya ya dia lumayan cerdas menurut saya guys. Dia mainnya kan sambil, kalau bermain FF kan biasanya masih berpikir gitu, dimana ngambil posisinya yang bagus, gimana nyerang kita yang pas gitu guys. Tadi sini mungkin nggak tahu ya, maka ditembak oleh teman saya nih. Ini lumayan lincah nih guys, coba kita lihat sama-sama nanti ya. Dia di koyo guys, berarti pakai double vector masih bisa menang guys. Bayangkan double vector bisa dikalahkan dengan shotgun satu ya. Oh ya guys, di sini saya memberitahukan kepada kalian, punya saya tetap saya download ya, tapi pak bandal musuhnya tetap dia pakai apa, pakaian bot, padahal semua guys yang seperti awal kata kalian yang di atas ada titik hitam, oleh saya download semua bacanya piak dan purgatory, apalagi ya, dan master semuanya saya udah download ya. Tapi masih ini, masih pakaiannya masih pakaian bot ya. Tapi kalau yang main dengan saya tuh guys, yang main dengan saya ya, dia pakaiannya bukan bot, tapi musuhnya yang bot. Kalau musuh dengan saya pakaiannya bot, tapi kalau teman dengan saya teman saya nggak pakai bot gitu guys pakaiannya. Saya kurang tahu cara ngatasinya. Ya mungkin dari kalian tahu ya. Tuh guys, ini kesalahan teman saya karena nggak di end ya tadi ya, maka dihidupkan lagi oleh apa, repep oleh temannya guys. Nih backstornya ya, nih backstore bisa tuh bisa menang dia ya. Tuh guys, double backstore 8 shotgun bisa menang, keren gak nih guys. Menurut saya sih keren sih, soalnya dia double vector bisa dikalahkan. Wih, keren nih. Kalau orang yang nonton, terima kasih ya udah apa ya, ya biarpun saya nggak diajari, seakan-akan saya melihat video ini bisa saya belajar sedikit-sedikit guys, gimana ngambil posisinya, gimana cara bisa melawannya. Tapi kalau saya ya, kalau bermain itu guys, kalau bertemu dengan musuh pasti grogi ya, pikirannya enggak apa ya, enggak teratur, jadi kemana-mana gitu guys. Ya biasalah, saya bukan pemain games ya, main games yang enggak cocok lah, jadi ya buat event-event aja lah, lucu-lucu aja ya. Dia pun gak lucu ya. Ini teman saya mau pasang glowel tapi terlambat guys, karena sini dua musuh yang nembak ya. Oke guys, mungkin itu saja videonya dari saya, dan berjumpa dengan video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.